Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Serasa je ni. Pakai baju muslim sikit boleh tak? Gara-gara perangai Datuk Seri Fida, Cik B kena timpias kutukan netizen. Sebelum nak tonton lebih lanjut, belum subscribe tu, subscribe dulu ya. Dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni. Tindakan jutawan kosmetik terkenal Datuk Seri Fida yang sebelum ini didakwa sentiasa menempel di setiap isu semasa kerana ingin publisiti nampaknya turut mengganggu kehidupan anak perempuannya, Cik B. Baru, Datuk Seri Fida kembali menuai kecaman netizen apabila dia dikatakan menuduh penyanyi terkenal Anwar Zain sebagai seorang yang tak meminati wanita. Setelah dikecam hebat, Fida kemudiannya memohon maaf secara terbuka kepada penyanyi lagu sedetik lebih tu, malah turut menawarkan sebuah projek besar, namun tak lupa menerangkan secara lebih lanjut. Meninjau ke ruang komen hantaran permohonan maaf tu, ramai netizen tampil memberi kritikan dan juga nasihat pada Fida. Namun bukan sahaja Fida, malah anak perempuannya turut menerima tempias isu kontroversi tersebut apabila dia dikutuk oleh segelintir individu yang tak bertanggungjawab. Cik B telah dikritik cara penampilan serta pemakaiannya yang disuruh untuk berpakaian lebih muslimah dan menutup aurat. Telah ada juga sesetengah netizen yang menyuruh Cik B agar menasihati ibunya tu supaya lebih berhati-hati dalam bercakap dan tak lagi meraih perhatian dengan mencetuskan sebarang publisiti murahan. Sihan Cik B, harap-harap pelakon drama lelaki lingkungan cinta tu tak murung atau alami tekanan perasaan pula nanti. Dah tonton sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.